Halo semuanya, selamat datang di Tripod, Tribrata Podcast. Nah, sekarang itu udah di episode 3 nih. Ya. Terima kasih buat teman-teman Tripod yang udah ngikutin kita sampai episode 3 ini ya. Yang belum ngikutin, coba dilihat lagi episode 1 sama 2-nya. Itu juga gak kalah menarik ya kan? Betul banget. Nah, di episode 3 ini ada yang baru nih. Ada dong sampai pastinya. Ini baru. Iya, ini. Karena di episode 1 sama 2 belum ada ini belum ya. Belum ada ini ya. Ini hal kecil tapi kita spot ya. Iya, betul. tapi BTW di episode 3 ini kan kita kayaknya agak bosan gak sih? Kayak kemarin tuh bahasnya yang agak dark, yang iya, masalah psikopat, terus mitos itu kan kayak agak dark gitu. Gimana kalau misalkan bahas yang agak inspiratif gitu lah ya, yang benar-benar human interest gitu. Oh, okay, okay. Nah, beberapa hari belakangan ini gue baca tentang TKW yang dituduh di Singapura. Lu tau gak cerita itu? Yang dituduh di Singapura ya? Iya. Oh, kayaknya gue tahu tuh cerita itu. Gue juga sempat beberapa hari lalu gue sempat baca ceritanya dan itu benar-benar menarik sih buat disampaikan juga kali ya. Nah, itu gimana sih? Kalau gue juga nggak ngikutin, gue cuma baca headline-nya doang gitu. Dan mungkin lo tahu gimana sih ceritanya? Mungkin kan kita sampaikan juga nih ke teman-teman. Oke, jadi gue ceritain ya. Iya, boleh. Si ada TKW ini asal Indonesia yang bekerja di Singapura tuh dari tahun 2007. 2007 itu lama banget ya? Dia dikerjakan di salah satu orang yang apa ya, di salah satu orang ternama lah gitu di Singapura. Dia bisa disebut orang kaya Dia di sana digaji sebesar 6,5 juta per bulan. 6,5 juta per bulan tuh gede sih. Itu gede banget, itu di atas UMR-nya Indonesia. Iyalah. Nah, lanjut ya. Oke. Okay. Jadi si TKW ini namanya Partiliani ya. Jadi dia tuh bekerja di salah satu rumah seorang milioner yang ada di Singapura. Nah, jadi si Parti ini dituduh mencuri sama majikannya itu. Kenapa bisa dituduh mencuri? Maksudnya kronologisnya gimana? Lalu tiba-tiba langsung menuduh mencuri. Iya. Nah, kronologisnya gini. Jadi pada tahun 2016 keluarga dari Leo Moon. Leo Moon ini adalah majikannya ya. Oh, oke, okay. Majikannya. Leo Moon ini pindah rumah nih pada tahun 2016 itu sama keluarganya. Nah, di tahun 2016 itu mereka pindah, kemudian ada anaknya bernama Kart Leo namanya. Oke, namanya Kart lah kita sebut ya. Jadi anaknya ini meminta tolong atau menyuruh si Party untuk membersihkan kamarnya, ruangannya, segala macam sama kantor-kantornya juga kan. Nah, di situ si Party menolak nih, menolak perintah tersebut karena dia tuh tahu bahwa kalau misalkan dia bekerja untuk membersihkan itu tuh melanggar, di sini ada ya, gue sempat juga melanggar peraturan ketenaga kerjaan setempat. Oh, oke, okay. Jadi mungkin di sana itu membersihkan hal-hal yang privasi itu pengecualian. Iya. Ya. Ya. Oke. Okay, sampai akhirnya si keluarga dari Liu ini memberitahu Party bahwa dia tuh mau dipecat. Oke. Okay, ya mungkin gara-gara itu. Karena nggak mau bersihin kamar. Kamar dan lain sebagainya itulah ya. Iya, nah sampai akhirnya ketika Kart Liu ini anak dari si Leo Moon ini memberitahu ke Party kayak Party, kayaknya lu mulai besok gak usah kerja lagi deh di sini kayak gitu kan. Oke. Okay. Itu kata si Kart. Nah, si Party ini jawab gini. Saya tahu kok sebabnya. Oke. Okay. Kamu marah kan gara-gara saya enggak mau mengikuti perintah kamu buat ngebersihin rumah, ngebersihin kantor segala macam gitu kan. Oke. Okay. Karena memang kan itu adalah yang bukan standarnya seperti itu ya kan. Bersih-bersih itu. Oke. Okay. Nah, akhirnya ya udahlah, habis dari situ akhirnya si Party juga ya udah, dia udah dikasih waktu selama 2 jam untuk berkemas nih barang-barang dia. Beres-beres. Mau cabut. Dia ngerapiin barang-barangnya, dimasukin ke dalam kotak. Dan pada hari itu juga si Party ini diterbangkan ke Indonesia. Oh, jadi istilahnya kayak misalkan hari ini lo dibilangin, hari ini juga lo pulang. Iya. Okay. Ya udah, dia nggak bisa berbuat apa-apa dong. Ya udah, akhirnya dibalik ke Indonesia, tapi barang-barangnya masih di Singapura, belum dikirim ekspedisi gitulah mungkin ya. Iya, mungkin pengiriman ekspedisi betul. Nah, sampai akhirnya saat berkemas itu Party tuh mengancam nih. Jadi sebelum dia pergi, dia tuh sempat mengancam sama Kart bahwa dia bakal mengadu ke pihak berwenang Singapura karena udah diminta untuk membersihkan rumahnya si Kart.
si partinya? Iya. Mau ngadu? Ngadu. Dia kayak mengancam gitulah. Nah, dari ancaman tersebut mungkin keluarga dari Liu ini kayak ngerasa nggak bisa nih, jangan sampai malah dia yang kena skandal atau dia yang kena masalah. Kena masalah. Akhirnya si Liu, Kak Liu Moon dan juga Kar Liu ini akhirnya kayak bongkar isi barang-barangnya si party kan. Dan di situ dia menemukan barang-barang yang bukan miliknya gitu loh, barang-barang dari rumah dia dimasukin ke dalam kotak. Oh iya. Nah sampai akhirnya mereka ngelaporin itu kan ke pihak berwajib gitu. Nah setelah itu party tuh yang nggak mengetahui hal itu, dia kan udah stay di Indonesia 5 minggu kemudian dia balik lagi ke Singapura untuk bekerja lain lah, kerja di tempat lain gitu. Nah sesampainya di Singapura, si party nggak bisa untuk masuk ke Singapura, kayak dia tuh ditahan sama pihak berwajib yang di setempat ya. Karena dia tuh lagi apa namanya, lagi ada masa, lagi ada apa ya, kayak lagi ada pengecekan mungkin. Dan ternyata dia tuh pemeriksaan betul. Dan ternyata dia tuh kayak lagi ada kena kasus nih, jadi lo nggak bisa masuk dulu kayak gitu loh. Oke, terus ya udah akhirnya party nggak bisa bekerja dong di Singapura itu. Dan akhirnya dia ditinggal di penampungan imigran, di penampungan migran gitulah yang ada di sana. Nah di dalam itu party dituduh mencuri sebanyak 115 pakaian, terus juga pemutar DVD, tas tangan mewah, dan juga jam tangan mewah. Oh, itu barang-barang yang tadi kan lo sempat mention yang si apa majikannya itu ngebongkar tasnya. Itu barang-barang yang ada di dalam tasnya itu? Iya, seperti itu ya kan. Nah akhirnya si party ini disidang kan, disidang dan Parti tuh mengakui bahwa barang-barang yang di dalam itu adalah barang-barang miliknya. Karena barang-barang yang dia masukkan itu adalah barang-barang yang udah gak terpakai atau barang-barang yang udah rusak gitu loh. Oh, jadi kayak mungkin rongsok gitu, barang-barang itu. Rongsokan lah ya. Ya jadi kan mungkin menganggap kayak, wah ini barang udah gak kepake, ya udahlah gue bawa aja ke Indonesia, gue benerin, gue gitu sendiri kan. Nah, pas si Parti mengakui itu akhirnya dihukum nih selama 2 tahun 2 bulan di penjara. Tapi si Parti mengajukan banding nih. Dia mengajukan banding kan untuk atas keputusan si jaksa itu bahwa dia udah divonis sebanyak selama 2 tahun 2 bulan. Nah, kasus ini akhirnya berlanjut sampai awal bulan ini ketika Pengadilan Tinggi Singapura itu membebaskannya. Lama juga ya sampai bulan ini, itu dari tahun 2000 berapa tadi? 2016. 16 sampai sekarang. Iya. 2016 ya? Ah, 2019. Oh, 2019. Berarti setahun yang lalu. Iya. Sampai sekarang. Betul. Okay. Nah, habis itu udah kan dia ditahan, dia mengajukan banding. Akhirnya ada nih, ada Hakim Chan Seng On ya, dia tuh menyimpulkan bahwa keluarga dari Liu ini dalam tanda kutip ya, memiliki motif yang tidak pantas. Oh, akhirnya si Hakim itu menyadari gitu, kayak ada sesuatu nih di balik kejadian-kejadian kayak gini. Terus? Nah, akhirnya si Hakim Chan Seng On ini mengatakan ada alasan yang meyakini bahwa keluarga dari Liu ini telah mengajukan laporan polisi terhadap party bahwa ia diminta bekerja secara ilegal. Oh, ketahuan tuh akhirnya ya kan? Jadi kan memang si party itu udah menolak kan untuk membersihkan karena itu pekerjaan yang ilegal buat dia. Dia menolak, tapi ternyata nggak bisa lah. Akhirnya si keluarga Liu ini kayak membuat kasus gitu loh, sehingga party yang bersalah. Oh mungkin niatnya itu mengadukan si party, tapi malah ya ketahuan lu mau ada apa-apa nih sama si party ini gitu ya kan. Nah akhirnya si hakim ini mencatat bahwa barang-barang yang dicuri sama party itu ya barang-barang yang sebenarnya udah rusak. Oh iya betul. Ya kan yang tadi gue bilang kayak itu jamnya udah nggak berfungsi, terus juga alat pemutar DVD-nya juga udah rusak, itu dibawa sama dia tuh rencana untuk dibenerin mungkin ya. Akhirnya ditemuin sama si Liu dan dia nggak terima lah gitu, dia menganggap kayak ini mencuri nih gitu. Iya sih, cuma gitu, gue nggak tahu hukum di Singapura itu kayak gimana ya. Maksudnya kalau misalkan di Indonesia pasti mau itu barang berfungsi atau tidak pasti izin betul. Izin ya kan, kayak Bu, Pak, saya mau
ambil barang ini masih kepake nggak atau enggak gitu. Dan kalau dia mungkin nggak bilang kali ya, yeah, makanya dipermasalahin tuh. Betul, okay, betul. Nah akhirnya si ada jaksa itu mengakui bahwa mereka tahu nih barang-barang itu udah rusak. Tapi jaksa juga nggak bisa mengungkapkan hal ini selama persidangan. Oke. Okay. Kenapa nggak bisa mengungkapkan ya? Nih, kenapa dia nggak bisa mengungkapkan? Karena hal ini tuh diperkirakan lah dalam tanda kutip ya. Dia tuh menggunakan teknik sulap. Oh, ada permainan. Oke. Okay. Dalam tanda kutip teknik sulap, dan sehingga jaksa nggak bisa mengungkapkan itu. Oke. Okay. Tapi akhirnya si Hakim Chan itu bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan sama si Parti ini ternyata benar gitu loh. Karena kan ada peraturan ketenaga kerjaan setempat. Oke, gitu. Iya. Sampai akhirnya di sini gue dapat informasi juga kasus ini tuh menarik perhatian warga Singapura. Jelas, iyalah itu kayak mungkin awalnya itu kasus biasa mungkin ya. Cuman karena melihat, tapi itu ya menarik perhatiannya setelahnya. Setelah itu terungkap ya. Dan hasilnya berarti si Parti itu apa? Si Parti akhirnya nggak bersalah. Nggak bersalah kan? Karena memang kan sudah ada peraturannya. Nah, berarti ya jelas sih kalau menurut gue emang menarik perhatian masyarakat Singapura karena ya dia kan orang luar nih. Yang biasanya kan orang luar itu kayak dianggap asing gitu loh ya kan, asing. Jadi mau dapat pembelaan juga kan karena bukan warga setempat gitu loh. Mungkin karena dia orang luar, terus tiba-tiba dia masuk pengadilan dan menang. Pada saat itu dia tidak bersalah, ya jelas itu mengundang perhatian warga gitu. Nah, iya, terus juga kasus ini tuh banyak orang yang menganggap bahwa ini sebagai contoh ya, maksudnya kayak orang yang memiliki apa ya, memiliki kekayaan itu nggak bisa lah atau nggak boleh gitu loh melakukan semena-mena dengan orang yang orang bawah gitu istilahnya. Itu gue setuju sih. Teman gini, ini kan lu ngomong sebagai orang Indonesia nih. Iya. Ya kan kebetulan si Ibu Parti ini orang Indonesia. Coba kita analogikan lu jadi orang Singapura. Nah, lu jadi orang Singapura, lu jadi masyarakat di sana nih, lu menyaksikan bagaimana lu ngikutin dari awal bagaimana gitu. Nah, menurut lu gimana? Ya kan. Gue kayak lebih mengikuti berita ini gitu loh. Kayak harus tahu dulu nih permasalahannya tuh seperti apa gitu dari awal sampai akhir. Kenapa bisa tiba-tiba dijebloskan begitu saja gitu sih. Berarti harus ada bukti-buktinya nih, bukti-bukti yang jelas, terus juga kronologisnya kayak gimana, baru lu bisa. Emang sih gak bisa, walaupun kayak gitu menurut gua agak ada salahnya juga yang mengenai yang di mengambil barang itu. Ya sebenarnya kalau di kebudayaan kita kan yang Indonesia nih, kalau mau apa-apa kan izin ya kan, bahkan ke toilet aja izin ya kan, gimana mau meminta lah apa mengambil barang gitu kan, kayak seenggaknya izin atau apa. Dari yang lu sampein tadi kayaknya si Parti itu emang tidak ngomong dulu gitu loh, kayak dia tiba-tiba mengemaskan barangnya terus tiba-tiba nemuin semuanya ada di situ ya kan. Kalau mungkin kalau di Indonesia ada yang dibutuhin, karena kalau di Indonesia itu barang yang tidak terpakai itu justru ada nilainya. Betul. Ya kan, terus ngomongin yang apa peraturan ketenaga kerjaan setempat ya kan emang beda-beda nih. Ada benarnya juga si Parti ini tidak melakukan itu karena itu bisa melanggar gitu loh. Jadi bagus juga dia speak up gitu loh. Jadi kalau misalkan emang bukan haknya dia atau bukan kewajibannya dia, ya ngapain dilakuin? Ya gitu. Makanya itu mungkin si hakim melihat dia, wah ini dia orang bener. Dia tuh di set up buat ya dijatuhin gitu lah ya. Cuman ya seperti itu kayak di drama-drama gak sih? Kayak ngelihat orang yang di bawah posisinya lalu yang di atas kayak semena-mena gitu. Iya betul. Kayak kalau drama-drama Korea tuh ada lah beberapa film atau beberapa drama yang kayak gitu juga kan. Kalau gue ngambilnya tuh kayak IC, kayak drama IC. IC? Drama apa tuh? Itaewon Class. Oh, Itaewon Class. Nah kalau Itaewon Class kan mungkin berbedanya karena dia tuh orang biasa yang mukul anak orang kaya, yang kebetulan anak orang kaya ini ada di mana-mana nih, buat sponsorin, kasih dana apa-apa gitu ya kan. Nah akhirnya si lu nonton gak sih? Iya gue nonton. Nah iya kan, itu dia seperti itu kan, kayak hampir-hampir sama lah pokoknya, tentang orang kaya yang punya kekuasaan. Harusnya gak boleh begitu ya teman-teman, kalau misalkan yang namanya keadilan ya harus ditegakkan seadil-adilnya siapapun kamu gitu. Tapi ya kan? Untungnya pada kasus ini kebenaran juga mengungkap ya, bahwa siapa yang benar siapa yang salah juga terungkap pada kasus ini. Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan di episode 3 ini. Apa?
kesimpulan. Nilai. Iya, kesimpulan dan nilai dari cerita yang tadi itu. Nah, jadi kalau menurut gua kesimpulannya ketika lu memiliki kekuasaan, ya lebih baik lu bersikap netral lah, seadil-adilnya dengan orang lain gitu loh. Jadi di sini jangan mentang-mentang lu punya kekuasaan lu bisa semena-mena untuk nyuruh orang yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya dia, tiba-tiba ya itu sering terjadi sih. Iya, kayak gitu sih kesimpulan dari gua. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Itu juga tadi udah disampaikan sama Sidik, yang kurang lebih sama lah, gua juga sampaikan sama dia gitu. Oke, mungkin sampai situ dan silakan closing Bapak. Nah, segitu aja nih episode 3 kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share ke teman-teman lo ya. Ya mungkin betul. Udah saatnya juga gua Sidik pamit undur diri. Dan gua Vian Pradana pamit undur diri. Ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dan salam Tribrata.